65. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, teman-teman. Matur suwun, Pak. Kita lanjut, teman-teman. Pak, santen ae muka ke pagi. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Lanjut review lagi di pasar sapi kerak atau pasar hewan kerak. Kita coba nanya untuk harga sapi jantan, teman-teman ya, yang bakalan. Ini ada cukup bagus bakalan. Jenis simental. Oh, api barangnya, Pak. Regi pinten, Amit? 16,5. 16.500, teman-teman ya. Simental. Cuman barangnya nggak tebel, cuman bodinya warnanya bagus. 16.500 harga masih nego, semental ya. Seperti ini. Lah untuk umur atau usia kisaran 7 bulan lebih. 7 bulan itu belum ada 8 bulan kelihatannya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, teman-teman. Matur suwun, Pak. Kita lanjut, teman-teman. Pak, santen ae muka ke pagi. Nggih, nggih. Kita lanjut lagi. Kita lanjut di sana, teman-teman. Ada Malbor ya. Ada Malbor, teman-teman. Punya Pak ini iki. Pak, Malbore kok api pinter nih, Pak? Ini? Nggih. 13,5. 13,5, nggih. 13,000 regane. 13,000 Malbor, teman-teman ya. Seperti ini. Iki umur ono 7 bulan. 7 bulan. 13 juta harga masih nego ya, Malbor. Seperti ini. 13,5. Untuk tinggi 1 meter lebih, teman-teman. Tulangan kaki cukup lumayan aman, cukup bagus ya. Cukup bagus untuk tulangan kakinya. Kita lanjut. Pegone iki pinten, Pak? 12.200 ya. 12.200, teman-teman. Masuk pegon. Pedetan ya, jantan. Ini lah umur kisaran 6 bulan. Seperti ini. Tinggi 1 meter lebih yang pasti ya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Simentalnya Bagung. Pinten Bagung. Simental ini lho. Simental pegon, teman-teman ya. Rola sewu atau 12 juta. Ya, sudah pakai keluh. Seperti ini. Cukup kurus barangnya. Untuk usia kisaran 7 bulan. Ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. 13,000, Pak ya. Lemosin. 13 juta pedetan ya, seperti ini. Usia kisaran 6 bulan, Pak ya. Nggih. 5 bulanan ya. 5 bulanan infonya Bapak E. 13,000 atau 13 juta harga masih nego, teman-teman. Tulangan kaki bagus. Badannya juga bagus, teman-teman ya. Berisi ya, bulat. Tinggi 1 meter ada, lebih kelihatannya. Oke. Kita lanjut. Di standatan, teman-teman. Piro Bagung iki, Bagung Amit Bagung. Limo sini. Oh, sini 13,500. 13,500 ya. 13 lebih. Lemosin
Umur kisaran 7 bulan lebih. Ya, 7 bulan ya. Rono. Terulas luar kan ya. 13 juta lebih lemosin. Ya, seperti ini. Jantan. Ya, bakalan teman-teman. Oke, kita lanjut. Matur suwun, Pak. Nah, ini Pak. Kita lanjut. Lah informasinya sapi sepi ya. Barangnya sepi karena petani sudah jarang yang jual atau jarang dijual maksud saya. Makanya barangnya agak sepi pasar ya. Kita lanjut di sini. Pegon. Pinter pegon ini ki. Ya, harga tawar ya 12. 12 siap. Ya, bisa dinego. Oke, 12 juta punya Pak. Sapi dari mana, Pak? Ya, dari Bancar. Dari Bancar, ya. Bulu Bancar. Rolas ya. 12 juta harga masih nego, teman-teman. Jantan bakalan ya. Atau pedetan jenis pegon seperti ini. Tulangan kaki cukup lumayan aman. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Pak E, lagi pinten semental ini Ki Amit? 16,5. Podo organe 16,5 atau 16.500 teman-teman ya. Masuk semental yang ini. Lah ini masuk hampir mendekati semental, keras belum full ya untuk putihnya di kepala. 16.500 dua ekor nih sama harganya. Ya, harga masih nego juga. Untuk usia kisaran 7 sampai 8 bulan. Kaki aman, bagus. Tinggi 1 meter lebih. Lah nek niki pegone niki apik warnane iki. Regane piro iki, Pak? 13,5 Amit nggih. 13. Oh, alah nggih. 13. Siap. 13.500 ya. Yang ini pegon. Warnanya bagus, putih. Seperti ini, full putih seperti ini ya. Lah nek iki 14 punjul, piro Pak iki? 14,5 atau 14.500 teman-teman ya. Oh, tawa nggih. Siap. 14.500 ya. 14.500 sama 14. Masuk lemosin. Iki lek umur ana 7 wulan, Pak. 7 wulanan ya untuk umure. Jantan untuk tingginya 1 meter lebih, teman-teman. Seperti ini. Iya. Kondisi pasar sapi ya. Pembeli cukup lumayan banyak, tapi barangnya yang sepi, teman-teman. Barangnya atau sapinya ya sepi karena petani enggak jual atau jarang dijual, teman-teman, karena sudah tanam semua. Musim tanam sudah lewat ya. Oke, kita lanjut. Matur suwun, Pak. Kita lanjut di sana. Sopapi. Sopapi. Iya. Pinten Mas iki, papi batange? 48. Podo regane kabeh iki? 45. Oh nggih. 14.800 ya. Masuk lemosin cross. Seperti ini usia kisaran 7 bulan. Tulangan kaki aman. Seperti ini. Lah yang ini 14.500. 14.500 yang ini lemosin. Ini iki 48. Oh nggih, 48. Lah yang ini 48 atau 14.800 ya. Masuk lemosin juga. Iki lek umur 8 bulan Mas. 8 bulan ono. Oh, durung ono. 7 bulanan ya mungkin ya. Seperti ini. Tinggi yang pasti 1 meter lebih. Oke, geser lagi. 58 nggih. 15.800 masuk lemosin. Lah iki lek umur ono 8 bulan ya iki. Nggih, bertanduk ya. Seperti ini. Tulangan kaki cukup lumayan bagus, teman-teman. Terlihat dari sini yang sebelah kiri tadi. Ah, kelihatan ya.
Nggih. Geser punya Pak. Pak Sopopi Pak nggih. Nggih. Regi pinten Pak ini kawit? Nggih, 16,5. 16 podo regane? Nggih, sami. Oh nggih, 16,5 atau 16.500, teman-teman ya. Lemosin Cross. Usia kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Mungkin 9 bulan yang ini. 16.500. Tulang kaki seperti ini cukup lumayan bagus ya. Tinggi kisaran 115 ada. Nah ini juga sama teman-teman, 16.500 ya. Masuk lemosin juga. Usia kurang lebih 9 bulan. Keluhan kaki sama. Lumayan bagus. Lagi pitulah setengah. Atau 17.500. Masuk pegon yang ini. Ya usia kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Belum ada 1 tahun kelihatannya teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.